Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi Amang dan Inang sekalian. Renungan kita pada pagi hari ini Selasa 9 Januari 2024 diambil dari Lukas 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tema kita pada pagi hari ini ialah takaran mana yang dipilih? Terkait dengan hal menghakimi, Tuhan Yesus menggunakan prinsip takaran. Para murid akan lebih dahulu diperhadapkan dengan konsekuensi dari sikap menghakimi, yaitu dihakimi. Dari kedua sikap tersebut terdapat gambaran takaran yang dapat dipahami sebagai ukuran, batasan atau cara menilai dari seseorang terhadap orang lain. Nyatanya orang-orang lebih suka menghakimi daripada dihakimi. Mereka menetapkan hukum tidak selalu dilakukan oleh lembaga pemerintah. Di antara sesama lebih sering kita temui tanpa harus menunggu ada yang berbuat salah. Misalnya, ketika ada saudara kita memakai pedang berharga, maka orang di sekitar pasti membicarakannya. Begitu juga dengan pekerjaan orang lain yang tidak dapat lepas dari topik pembicaraan. Perbuatan seperti itu termasuk dalam kategori menghakimi. Karena dalam suatu topik pembahasan, kita telah menetapkan penilaian atas diri mereka. Oleh karena itu, jangan kita ikut menghakimi. Saudaraku, ukuran manapun tidak tepat dikenakan kepada orang lain. Karena hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk menghakimi manusia kelak. Syukuri berkat dari Tuhan, sebab mereka juga melakukan hal yang sama. Banyak atau sedikit berkat bukan menjadi alasan untuk saling menghakimi. Sikap yang bijaksana adalah memperhatikan milik sendiri dan menghargai keadaan orang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sertai kami untuk selalu melakukan firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghargai keadaan orang lain dan tidak menghakimi orang lain. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tidak jahat,
Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masih Haolongan.